Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video ini kita membahas bagaimana cara simple membuat barcode di Microsoft Excel. Kalau di video mengenai Excel sebelumnya kita membahas bagaimana cara membuat QR code. Nah, di video ini kita membahas cara membuat barcode di Excel. Oke, semoga bermanfaat. Oke, sebagai contoh di video kali ini kami sudah menyiapkan ada file ya yang berisi dua kolom, yang pertama yaitu kolom kode dan yang kedua kolom barcode ya. Jadi langkah selanjutnya adalah teman-teman buatkan dulu atau pindahkan dulu kode ini ke dalam format teks ya. Teks. Tahu caranya bisa juga seperti ini. Teks ya, gini ya. Pindahkan ke teks. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah untuk mengkonversi agar konversinya lancar, kita harus menambahkan tanda kurung pada kode ini. Caranya yaitu dengan menambahkan rumus di bagian kolom barcode. Jadi misalnya kita akan merubah A2 ini, kode yang ada di A2 ini menjadi barcode. Jadi kita harus tambahkan rumus khususnya. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan, tanda sama dengan ya, lalu tanda kutip, lalu kurung, lalu tanda kutip lagi, lalu simbol dan atau ampersand ya, lalu ini ya A2 nah, seperti ini, lalu tanda dan lagi atau ampersand, lalu tanda kutip ditambah tanda kurung, lalu tanda kutip lagi, lalu selanjutnya di enter ya. Seperti ini cara menambahkan kurung otomatis dengan menggunakan rumus di Excel atau formula. Jadi ini tinggal kita tarik saja ke bawah agar semua data kode yang ada di seluruh baris juga otomatis bertambah tanda kurung di awal dan di akhir. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan rubah font ini ke dalam font ID Automation HC38M. Jadi caranya seperti ini, tinggal di blok lalu kita ambil di bagian font ID. Oke, ntar. Oke, ini kita besarkan. Oke, seperti ini. Jadi bisa berubah tergantung dari source code di bagian kirinya. Kita akan coba tes, kita akan ganti angka 0 ini misalnya menjadi angka 8. Lalu kita enter. Oke. Kodenya secara otomatis juga akan berubah ya, atau barcode-nya juga akan otomatis berubah. Misalnya ini kita ganti di baris keduanya huruf Z misalnya. Maka barcode-nya juga akan ikut berubah secara otomatis karena kita tadi sudah menggunakan rumus atau formula khusus yang ada di Excel dan di convert ke ID atau ke font ID Automation HC. Oke, bagi teman-teman yang belum punya font ID Automation HC38M ini, teman-teman bisa download, itu banyak sekali tersedia di internet, atau teman-teman bisa masuk ke websitenya idautomation.com. Itu nanti tinggal download saja secara free ya, atau tinggal googling saja di Google ya, di internet banyak itu fontnya ID Automation HC38M ya, itu bisa didapatkan secara free. Jadi kalau kode sumbernya ini berubah ya, barcode-nya ini tinggal di enter juga akan berubah secara otomatis. Misalnya ini satu lagi contoh C misalnya. Ini akan berubah barcode-nya secara otomatis karena sudah ada formula yang kita masukkan tadi seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran serta pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.